MotoGP Valencia akan jadi yang terakhir untuk Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo dikabarkan akan mengumumkan pensiun dari MotoGP setelah menggelar konferensi per darurat bersama CEO Dorna Carmelo Ezpeleta jelang MotoGP Valencia 2019 malam ini Kamis tanggal 14 November. Dikutip dari Motociclismo, Lorenzo dan Ezpeleta akan menggelar konferensi per darurat di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada pukul 15 waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tidak ada informasi lanjutan, tapi secara logis konferensi per ini menimbulkan spekulasi, dan spekulasi yang paling logis adalah Lorenzo akan mengumumkan pensiun dari MotoGP, tulis Motociclismo. Sementara media asal Spanyol lainnya, AS, lebih yakin Lorenzo akan pensiun. AS meyakini MotoGP Valencia 2019 adalah balapan terakhir Lorenzo di MotoGP. MotoGP Valencia akan jadi yang terakhir untuk Lorenzo. Juara dunia 5 kali itu akan pensiun. Dia akan mengumumkannya jam 3 sore, waktu Valencia, dalam konferensi per darurat di sirkuit Ricardo Tormo dan akan ditemani CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, tulis AS. Rumor pensiun Lorenzo sudah muncul dalam beberapa bulan terakhir. Pebalap yang dijuluki Ex Fuera itu sudah sempat dikabarkan memutuskan pensiun pada tengah musim MotoGP 2019. Keputusan itu diambil Lorenzo setelah terpuruk bersama Repsol Honda. Musim ini Lorenzo terpuruk dengan hanya mampu meraih 25 poin dari 18 balapan seri MotoGP 2019 dan berada di peringkat 19 klasemen. Itulah berita terbaru untuk hari ini. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya yang akan kami update setiap minggunya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Salam dari channel Bincang Balap.